Hi guys, welcome back again with me Rowan. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, ada yang baru guys tentang game ini guys. Baru tahu gue guys informasi ini yang membuat gue sangat bersemangat untuk bermain melanjutkan game ini guys. Gue penasaran mau berpetualang lagi di map-map yang baru guys ya. Yang mau gue share kali ini adalah map baru yang sudah muncul ternyata dari tahun lalu guys. Sudah ada leak-nya, sudah ada bocorannya guys di Facebook resminya sendiri guys ya. Ini dia guys. Ini diposting tahun 2022 guys, tanggal 20 April guys. Sedangkan gue baru tahu gamenya ini akhir-akhir tahun 2022 lah guys ya. Dan ternyata udah ada map Jepang katanya guys. Dan oke, mungkin akan segera tayang guys, segera update guys ya. Mudah-mudahan saja. Gua baca lagi ini guys. We all know that the Japanese just love fish. In this country, the deadly species achieve the highest world prices. Karena ini pokoknya Jepang lah guys. Ini gunung, bukan gunung apa? Gunung Fuji kan guys? Iyalah. Masa gunung Everest nih? Oke, pokoknya segera lah guys. Bakalan ada map ini mudah-mudahan ya. Tapi ini udah diposting tahun 2022 bulan April. Ini udah Februari 2023 masih belum juga guys. Mungkin nanti guys ya, kita nggak tahu, kita tunggu saja. Australia udah bocor kemarin guys. Sampai ada yang udah buka akuariumnya dan tiba-tiba di reset lagi kayaknya, ditutup lagi kebocorannya guys sama gamenya. Karena baru tahu ya setelah ada yang banyak yang ngepost guys ya. Apalagi gua sampai sempat bikin video di YouTube anjing. Jadi kita udah tahu guys, ada dua map yang akan update karena kemarin ada tiga map yang bocor kan. Pertama Australia, kemudian gue taunya Jepang, dan yang ketiga guys ada Scotland guys, Skotlandia. Inilah bocorannya, sampai bestiarinya udah keluar guys ya. Kalian lihat di sana pojok kiri atas ada ular, ada kodok, ada bunglon, sepertinya kodok besar lagi, ada berang-berang apa-apa itu guys. Kayak otter gitu ya guys ya. Banyak kan kodok-kodokan dan ular ini. Ada tikus yang dibawa guys. Nah bisa mancing tikus juga ini, bakalan makin aneh aja guys ya. Dan untuk ikannya juga ada bocorannya guys, dari Skotlandia map ini guys ya. Oke, gua share untuk ikannya. Baru dapet segini guys penampakannya guys ya. Ini sepertinya ikan-ikan laut sih, atau danau ini guys. Gua lihat sih kayak ikan danau ya guys ya. Dari bentukan-bentukannya bukan ikan laut ini guys. Ikan-ikan dari danau Skotlandia mungkin guys ya. Nggak tahu lah itu ikan apa saja. Oke guys, jadi kita udah ada bayangan guys ya. Tiga map yang akan update di game ini, akan meluncur entah kapan guys ya. Yang pertama yang kita ketahui adalah Australia, kedua Jepang, dan yang ketiga adalah Skotlandia guys ya. Indonesia kapan guys? Masih banyak guys yang bisa terjadi guys. Kemungkinan ada sungai Amazon, map Mesir. Itu ada ikan Mesir itu kan di game PS dulu guys ya. Oke guys, mungkin itu aja yang gua mau share kali ini. Ya nggak ada lagi lah yang apa lagi ya. Oke, itu aja guys. Mungkin nanti gua share lagi ada informasi terbaru untuk game ini yang baru gua tahu, dan gua akan share selalu untuk kalian di channel gua. Jadi kalau kalian tidak mau ketinggalan informasi yang terbaru untuk game ini, kalian tinggal subscribe channel gua dan gua akan selalu share informasi yang baru gua tahu tentang game ini. Selalu update lah guys ya, karena gua pantengin terus informasinya pokoknya. Alright. Thank you guys for watching, don't forget to like, comment and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.